sehingga para salafus salih salah satu yang mereka doakan adalah Allahumma rizukna ma'rifataka yashabuhal adab wal ilm yashabuhu nafa wa amalan yashabuhu qabul Ya Allah karuniakan kepada kami untuk mengenalmu dengan penuh adab dan sopan santun Kenapa doa semacam itu? Sebab ada juga orang yang mengenal Allah tapi enggak ada adab, nggak ada akhlak mengenal Allah katanya dia katakan mengenal Allah tapi masih punya sifat sombong dia katakan dia mengenal Allah tapi dia merasa bahwa semua yang dia lakukan itu adalah karena kehebatan dia dia katakan dia mengenal Allah dia anggap bahwa ilmu yang dia miliki itu karena dia sering belajar sering diskusi terus kursus sana sini dianggap usaha dia sendiri. Dia katakan dia mengenal Allah, itulah bukti dia mengenal Allah, dia katakan, tapi kenyataannya, aku nggak pernah sakit, apalagi corona, aku punya jamu-jamu ini semua. Jamu ini, jamu ini, jamu ini dia siapkan, ini yang membentengi diriku dari corona. Ini nggak kenal yang begini nih. Dia katakan dia mengenal Allah, dia tahu makna syahadatain. Tiada Tuhan selain Allah berhenti di situ. Orang-orang semacam ini masih belum kenal Allah dengan sebenarnya. Kalau dia hanya memahami bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tapi ragu-ragu masalah rizki. Dia yakin yang ngobatin dia itu buat dia sembuh dokter. Ini kan masih nggak kenal benar. Kalau dia kenal benar dengan Allah, pasti dia katakan La rozika illallah Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah Tidak ada yang memberikan ilmu kecuali Allah Semua la rozika Tidak ada yang memberikan manfaat kecuali Allah Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kemazuratan kecuali Allah Kalau kenalnya sama Allah itu benar Dia yakin kalaupun seluruh penduduk bumi sepakat untuk memberikan kemazharatan tidak mungkin terjadi kalau tidak dengan izin Allah. Kalau seluruh penduduk bumi sepakat untuk memberikan kemanfaatan pada dirinya dia tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Nah, jadi seluruh gerakan ini akhirnya dia lakukan karena dia kenal pada Allah Subhanahu wa taala. Abulan nah, ini Mulai dari hari pertama kita digandeng, diarahkan untuk kita semangil, semakin kenal kepada Rabb kita. Semakin kita kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia sujud, ya, di samping dia membaca subhanallah, rob ala wa bihamdi, dia baca, dia yakin juga. Ya Allah, aku sujud padamu, aku tidak melihatmu, ya Rabb. Aku memohon padamu, aku tidak melihatmu pula, ya Rabb. Dan aku bergantung kepadamu, aku tidak melihat kasihanilah aku ya Rab. ampuni segala dosa dosaku, turunkanlah rahmatmu kepadaku ketika aku berjumpa denganmu ya Allah. Itu. Jadi sebenarnya siapa sih yang diuntungkan?